Deskripsi teknis kode masalah OBD2 komunikasi terburuk dengan modul kontrol powertrain hybrid, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan OBD2. Kode ini berarti bahwa modul kontrol powertrain hybrid HPCM dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network atau sederhananya CAN bus. Modul-modul tersebut saling berkomunikasi melalui jaringan, sama seperti jaringan yang Anda miliki di rumah atau di tempat kerja. Ada beberapa sistem jaringan yang digunakan digunakan oleh produsen kendaraan, sebelum tahun 2004, sistem komunikasi modul ke modul yang lebih umum tidak semua inklusif adalah Serial Communication Interface atau SCI, SAE J1850 atau bus PCI dan Chrysler Collision Detection atau CCD. Sistem yang paling umum digunakan setelah 2004 dikenal sebagai komunikasi bus area area network atau sederhananya CAN bus juga digunakan sebelum 2004 pada segmen kecil kendaraan. Tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi dan alat pindai anda mungkin atau mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh. Modul kontrol powertrain hybrid, HPCM, biasanya terletak di bawah kursi penumpang, juga dapat ditemukan di bawah das atau di bawah kap dekat engine. Power hybrid juga dapat ditemukan di atas engine. Power hybrid ini menerima input dari berbagai sensor, beberapa tertanam langsung ke sana, sementara sebagian besar dikirim melalui sistem komunikasi bus dari powertrain control module, PCM. Input ini memungkinkan modul untuk mengontrol kemampuan mengisi baterai pada kendaraan hybrid tertentu. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, kode keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam kasus ini biasanya parah, tergantung pada apa kegagalannya. Pabrikan mungkin telah memberikan solusi jika terjadi kegagalan jaringan bus, pengoperasian kendaraan dipengaruhi oleh kurangnya pengoperasian HPCM, gejala kode U0293 dapat meliputi lampu indikator kerusakan rusakan on, pengoperasian kendaraan mungkin terbatas pada mesin gas, diesel, baterai tidak akan diisi daya, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit can bus plus atau pendek untuk daya atau ground di salah satu sirkuit bus can, tidak ada daya atau ground ke modul HPCM, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, tempat yang baik untuk memulai untuk semua diagnosis listrik adalah untuk memeriksa buletin layanan teknis, TSB, untuk kendaraan Anda, masalah yang Anda alami mungkin diketahui orang lain di bidang ini, perbaikan yang diketahui mungkin telah dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, diasumsikan pada titik ini bahwa pembaca kode tersedia untuk Anda, karena Anda telah dapat mengakses kode sejauh ini, lihat apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya yang terkait dengan komunikasi bus atau terkait baterai, pengapian, jika demikian, Anda harus mendiagnosisnya terlebih dahulu, karena kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U0293 sebelum ada kode dasar yang didiagnosis dan diperbaiki baikki secara menyeluruh jika satu-satunya kode yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U0293 coba akses ke HPCM jika Anda dapat mengakses kode dari HPCM maka kode U0293 adalah kode terputus-putus atau kode memori jika tidak dapat mengakses HPCM maka kode U0293 yang diatur oleh modul lain aktif dan masalahnya ada di sana sekarang kegagalan yang paling umum adalah gangguan sirkuit yang menyebabkan hilangnya daya atau tanah ke modul kontrol powertrain hybrid periksa semua skring yang menghidupkan modul HPCM pada kendaraan ini. Periksa semua alasan untuk HPCM. Temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang. Jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung. Jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode gangguan diagnostik dari semua modul yang mengatur kode dalam memori dan lihat apakah Anda sekarang dapat berkomunikasi dengan modul HPCM. Jika komunikasi dibangun kembali dengan HPCM, maka sekering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali atau komunikasi masih tidak dapat dilakukan dengan modul, cari koneksi komunikasi CAN bus pada kendaraan Anda, yang terpenting adalah konektor HPCM, yang biasanya terletak di bawah kursi penumpang, juga dapat ditemukan di bawah das atau di bawah kap dekat engine, power plan hybrid, juga dapat ditemukan di atas engine, power plan hybrid, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada HPCM, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel. Cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal bagian logam di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan konektor kembali ke HPCM, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke volt Terdigital, Digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di HPCM, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan utama dan alasannya masuk ke HPCM, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan HPCM masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai, yang masuk ke konektor HPCM dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya periksa dua sirkuit komunikasi temukan sirkuit KEN-C+, atau HSCAN+, dan KEN-C, atau HSCAN, sirkuit dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke KEN-C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar dua 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi. Selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi. Pabrikan lain menunjukkan Ken C sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin key on yang fluktuatif. Periksa spesifikasi untuk pabrik Anda. Jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0293, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih. Karena ini akan menunjukkan HPCM yang gagal, sebagian besar HPCM ini harus diprogram atau dikalibrasi untuk kendaraan yang akan dipasang dengan benar.